Stasiun Ayam
Stasiun Pasar Senen. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum Anda turun, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta atau putar-putar dengan pelabuhan lainnya. Untuk keselamatan Anda, kami bawa para pelanggan buat membuka sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Persiapan stasiun akhir, Stasiun Pasar Senen. Informasi akses pintu keluar Stasiun Pasar Senen dari sebelah kiri dari arah maju kedatangan kereta api. Terima kasih. Alhamdulillah, perjalanan saya selama 6,5 jam kali ini lancar dan selamat hingga tiba di ibu kota Jakarta. Ya, begitulah pengalaman saya menaiki kereta api Cikuray dari stasiun Garut hingga stasiun Pasar Senen Jakarta. Melintasi pegunungan Bandung Timur yang asri dan pegunungan Barat yang berkelok-kelok hingga menembus Bukit Sasak Saat dan melintasi jembatan-jembatan eksotis di sepanjang perjalanan tadi. Kalau ada kesempatan, kalian perlu mencobanya. Harga tiketnya pun terbilang cukup murah, hanya Rp45.000 saja. Terima kasih kepada kalian yang telah menyaksikan perjalanan saya kali ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian terhibur dan bisa menjadi referensi perjalanan kalian di kemudian hari nanti. Jangan lupa nantikan juga perjalanan-perjalanan saya lainnya yang gak kalah menarik. Rencananya esok pagi saya akan menuju kota Bogor untuk mengabadikan keindahan jalur Bogor Sukabumi naik kereta api Pangrango dan juga keindahan alam di lintas Sukabumi hingga Cianjur naik kereta api Siliwangi. Jangan lewatkan juga ya teman-teman. Dukung terus channel saya agar terus berkembang. Klik tombol like jika kalian suka video ini, subscribe juga channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, dan follow juga sosial media saya yang lain. Terima kasih. Akhir kata, saya Dika, pamit undur diri. It's time for me to say goodbye. Jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next trip. Bye-bye.